Dirah modal Allah. Jadi itu Nabi Isa tadi bertakun. Ya Allah, adakah yang lebih hebat dari ini? Ada. Nah, sampaikan yang orang ibadah. Lalu Nabi Isa bertakun. Hari ini sudah 7 kali malam ini. Makanan kan? Makanan dulu? Oh, makanan. Terpanjang sedikit lah. Ini makanan soalnya. Wali, apalagi belum ketemu kambing. Ada bisa ngelak. Hari itu di lojangan ya. Subui imbah. Asmiah subui kepala kambing. Oma kepala kambing kayak. Karena bisa kambing menjadi yang laki. Karena bisa lumayan. Oma yang laki bingung. Mungkin ada persediaan lain karena ada. Mah, apa ini kambing? Kalau kau makan kambing. Oh, jangan sidin. Ujur kambing, biar cari kawan yang makan kambing. Cari kawan, gue yang mau sedikit. Wah, keluar. Yang di dalam keluar, batis kambingnya keluar. Kalau seorang Habib, cari bisa makan kambing, perlu minta pertanyaan Habib. Nah, tapi sekalian, yang terima. Wali, kurang tidur. Jadi yang menjadi wali, anak jadi wali wahidi, mulai wahidi, kurangi guring. Wali itu sedikit guringnya. Namun kita sedikit-sedikit guring. Apalagi puasanya, mentang-mentang ada hadis, guringnya orang berpuasa itu pahala. Guring harus tiba subuh sampai maghrib. Nah, itu hadis termasuk, ya, boleh dikatakan do'ib, boleh dikatakan, tapi bagus juga daripada kita membicarakan orang lain, lebih baik guring. Nah, anak lu itu guring, yaki itu dari habis sahur sampai jam 11, melihat jam. Jam berapa ini setengah sholat melihat jam, itu kanakan. Jadi sekarang, kemudian syarat wali, kurangi pergaulan. Makanya pantas, bagus sudah pemerintah menyuruh jarak. Pakai masker, kalau tadi pakai masker. Belum dari Pak Wali itu, lain Pak Wali mau inilah Pak Jaang. Lalu minta maaf. Lalu habis sisa sholat sunat langsung ke sini 4 menit dulu, 5 menit dulu paling lawas tadi. Di Karangasem. Ingat aja ruang guru kita Sepianto. Kurangi pergaulan, ujar pemerintah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jaga jarak ini aneh. Ulun kemarin khutbah di Samarinda Utara. Yang kemarin di sini. Kemarinnya itu Sumatera Utara, tidak perlu disebutkan masjidnya. Jauh-jauh ini, semeter-semeter, masih ada pelang-pelang. Sembayangnya kita jaga jarak, imbah sholat, imbah wirid, imbah doa, selesai tutup. Apa ujar panitia? Habib, bisakah kita betul bersama? Kawak. Tidak ada ingat lagi jaga jarak, ini pacul, berdempetan. Menghadap Allah jaga jarak, ketika berselfie, berparakan. Apa gunanya? Lebih baik kita kalau usah jaga jarak, masjid kita bagus sudah. Insya Allah jemaah kada ada yang corona. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini kan aneh, menghadap Allah jaga jarak, tutup masker, tapi ketika sesama kita ini dudukan kita, apa artinya jaga jarak? Awal kita berdoa, tapi mun berdoa jangan ya Allah mudah corona hilang dari Samarinda, rugi pian. Pian Samarinda kada corona. Beras, gula, tepung. Dari mana cuk? Dari corona nenek mudahan corona panjang umur. Nah, setahun lebih pian. Oh, no. Jangan nenek. Bagus kan? Kemudian jaga daripada pembicaraan. Pandir dikurangi. Man qala alimun fa huwa jahilun. Orang yang banyak bicara biasanya sedikit. Lain kalau pengacara itu sekali bicara miliaran. Ini beliau ini pengacara insyaallah yang muda. Amin. Pengacara sekali pendit miliaran. Mulai kita pendit mahro. Nah, sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu Nabi Isa tadi bertakun. Ya Allah, adakah yang lebih hebat dari ini? Ada. Nah, sampaikan yang orang ibadah. Lalu Nabi Isa bertakun. Orang Tuhan. Pian ini bahasa Banjar Nabi Isa, karena yang orang tadi orang Banjar ini ibadah. Pian ini beribadah berapa hari sudah di sini? Oh, aku kada berapa hari, kada berminggu-minggu, kada berbulan, tapi sudah 400 tahun. Nah, yuk, 400 tahun aku beribadah di tempat ini. Maka ujar Nabi Isa, ya Allah, adakah yang lebih hebat daripada ini ibadahnya umatku ini? Ada, wahai Isa, ada yang bisa mengalahkan ibadah daripada umatmu yang 400 tahun? Ditebus dengan
umat Rasulullah, ibadahnya umat Rasulullah pada saat malam Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban jangan disia-siakan, mentawa ke masjid kana, tapi di masjid kalau kau mentawa kalanggar, kalau kau kalanggar di rumah tapi usahakan berjamaah, baca Yasin 3 kali jangan kada, sebab pada malam itu tutup daripada kita. Ibarat tutup tahun dosa-dosa kita semua dihapuskan, yang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya 400 tahun umatnya Nabi Isa alaihissalam dengan dia beribadah 400 tahun tapi dikalahkan dengan ibadahnya umat Rasulullah yaitu malam Nisfu Sya'ban. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian wasiat daripada sesaman al-Madani, jangan tinggalkan sholat lima waktu berjamaah. Nah ini sholat lima waktu, kenapa? Karena baginda Rasul bersabda dalam sabdanya, as-sholatu imaduddin waman aqama faqad aqama din waman taraka faqad hadama din. Sholat adalah tiang agama, barang siapa dia menjalankan sholat berarti dia menegakkan agama, tapi sebaliknya barang siapa yang dia meninggalkan sholat berarti dia menjauhi daripada mengurangi apa? Menghancurkan daripada agama itu sendiri. Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian pesan daripada seseman, hormati muliakan orang tua. Kuitan kita, kita muliakan. Alhamdulillah ini Abdul Salam ya, itu taat sama kuitannya, taat sama orang tuanya, luar biasa ya. Mudah-mudahan ditingkatkan ketaatannya. Karena Juraid dulu gara-gara sholat sunat aja, ketika Allahu Akbar bukannya mengiyam Juraid, teruskan kadang. Akhirnya tetap Allah abadun. Sampai 3 kali orang tuanya panggil waktu itu, ada mengiyakan. Maka doa orang tuanya, ya Allah mudahkan anakku Juraid nanti, dia itu sebelum meninggal dunia dia bertemu dengan seorang pelacur. Itu aja doanya. Saking kuitannya tadi sakit hati. Itu padahal anak sholat, apalagi kita lagi bahapi. Nah, enak mah, alam-alam mah, lagi game. Tapi lain di sini, yang anak-anak di Jakarta. Lalu apa yang terjadi? Juraid ini ahli ibadah. Nah, ahli ibadah ini, kalau kita ibadah tanpa ilmu, maka sia-sia ibadahnya. Abid. Ahli ibadah. Sehingga orang kampung ada yang benci kepada Juraid karena ahli ibadah. Orang kampung tadi menyewa seorang pelacur. Sewanya waktu itu, dimanakah waktu itu, di kilo berapa, diambilnya satu di kilo satu. Hei, tolong itu, godain Juraid sampai dia mau dengan engkau. Beres bos, asal upahnya beres. Lalu si wanita pelacur tadi, pakaian, mulai dari pakaian yang bagus sampai pakaian yang tipis. Masya Allah. Lo bayangkan Ustadz mana ketika melihat seorang yang cantik parasnya, Luna Maya 7 kali cantik namanya, jalan di depan kita, Ustadz pasti melerek. Guru Saleh yang melerek, apalagi Habib. Tapi apa imannya Juraid hebat, tidak tergoda pada saat itu. Tapi seorang pelacur tadi karena sudah diupah, aku jangan kalau kada diteruskan nih, bahaya upahku bisa diambil lagi, pokoknya aku harus godai. Maka Juraid tadi datang mendatangi orang atas itu pengembala kambing, berzina dengan pengembala kambing. Artinya akhirnya Juraid ini hamil, bahasa Jawanya mateng. Lalu menghadap ke Juraid, tanggung jawab ikam, ini anakku. Akhirnya dikasihkan Juraid ini melahirkan seorang anak yang bayi. Maka ketika itu masyarakat dipanggil, masyarakat, ini orang mengatakan ini ahli ibadah, tapi hanya topengnya. Masyarakat, inilah hasil daripada orang ahli ibadah. Dia membuntingi si wanita ini. Akhirnya dia juga tenang aja. Panggilnya si anak yang bayi tadi diginikan aja. Ikam sampaikan siapa abah ikam. Abahku pengembala kambing. Nah, nanti ini. Tapi Juraid sempat kena fitnah, jadi hati-hati dengan kuitan. Kan dulu ada satu cerita, satu riwayat Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika beliau malam kayak ini bercucuran air mata, menangis di tengah malam, ujar Nabi Musa, ya Allah, ya Rabb, siapa temanku dalam surga? Ujar Allah, temanmu dalam surga itu pemuda di simpang 4.
sebabat mana kan itu yang bangsal karena kalau nah kami Nabi Musa kemudian tawakkah aku bersilaturahmi kepada ikan silakan Tuhan masuk Tuhan dimasukkan ke rumahnya. Pada saat itu apa yang terjadi? Ujar pemuda, Tuhan maaf silakan duduk tapi saya agak repot, saya agak lebih penting daripada ini. Keluarlah pemuda tadi, begitu keluar masuk bawa bungkusan. Pemuda, itu bungkusan apa? Ini bungkusan daging wahai Tuhan. Oh, dikira Nabi Musa ini untuk menjamu daripada tamunya. Maka orang yang menjamu tamu ahli surga. Ini duluannya saya kulajarnya ahli surga duluan. Saya beri makan kita semua. Makanan dia tenang aja biar. Bapak Ibu sekalian, akhirnya si dimasak, imbah dimasak, setelah dimasak dagingnya juga tidak dihidangkan. Apa yang terjadi? Rupanya ada lubang di situ diintip oleh Nabi Musa. Oh, ternyata anak muda tadi masak, habis masak dikipasi dagingnya. Habis dikipasi dagingnya, dingin ditaruh di atas meja. Kemudian dia gendong ibunya. Ibunya yang sudah tua digendong. Ibunya rambutnya memutih, jalan pun tertatih-tatih digendong. Didudukkan di kursi, disisiri rambutnya, dipukuri, dibaju dengan rapi. Apa yang ketika itu? Mak, pian makan mak. Oh iya, dia anak muda. Makan mak, supaya pian ini mak ahli kuat ibadah, supaya pian sehat mak. Mamaknya pun makan, ketika disuapi mamaknya makan. Mamaknya bangga, tapi berderai air mata, terharu. Ya Allah, ya Rabb, ya mamanya. Kalau seandainya anakku yang laki-laki ini suatu saat kau kehendaki, suatu saat anakku ini meninggal dunia, ya Allah, maka, ya Allah, maka masukkan anakku ini ke dalam surga. Karena anakku ini luar biasa, ya Allah, dia mau main game, tidak jadi main game, jagai kuitannya. Dia mau bermain-main, tidak jadi. Dia mau ke pesta, tidak jadi. Dia mau berame-rame, tidak jadi. Dia tetap menjagai orang tuanya, ibunya. Ya Allah, masukkan anak ulun ke dalam surga. Nabi Musa ketika itu mendengar, setelah pemuda ini keluar dipeluk oleh Nabi Musa. Eh pemuda, kau tahu siapa aku? Tidak tahu Tuhan, aku ini Nabi Musa. Tadi malam aku berdoa, wahai pemuda. Doaku wahai pemuda tadi malam, ya Allah, siapa temanku dalam surga? Ujar Allah, temanmu dalam surga, wahai Musa, itu pemuda di simpang 4. Ternyata hai pemuda, yang dimaksudkan oleh Allah pemuda tadi adalah engkau. Engkau masuk surga bukan karena ilmumu. Kau masuk surga bukan karena sujudmu yang berjam-jam. Kau masuk surga bukan karena baca Quranmu. Kau masuk surga bukan karena ibadahmu. Kau masuk surga bukan angkat kedudukan jabatanmu. Tapi kau masuk surga karena semata-mata kau taat kepada ibumu. Jadi ibu, bapak yang sekalian, ibu ini sekali lagi kuitan pertama, kuitan kita, ibu, mama. Mama ini yang harus kita perlakukan dengan baik. Ketika dia masih hidup, muliakan. Ketika sudah meninggal dunia, sering ziarahi kuburnya. Dan ada kisah bahari sedikit lagi. Orang itu 15 tahun tidak mau ziarah kubur. Bila dibawa ziarah ke tempat kuitan, alasan macam-macam. Tapi akhirnya orang itu masya Allah mendapatkan hidayah dari Allah. Tanahnya laku, jual tanahnya ke Mekah laki bini. Naik haji, imbah itu ke tanah air datang di bandara, enam bini bertakut. Bang, kita ini langsung ke rumah, ada aja. Kenapa bang, abang haji mau langsung ziarah kubur orang tua? Bangga enam bini, istrinya bangga, bangga. Ujian enam bini dalam hati, masya Allah suamiku haji mabrur, dulu tidak mau ziarah, sekarang mau ziarah, dulu tidak mau silaturahmi, sekarang silaturahmi, ini hebat mabrur. Namanya datang tanah suci, pakai bulang, bulangnya diganali, pakai gelang tasbih ganal-ganal, tanya mata hiram, baju rangkap-rangkap, datang ke kubur. Ditabrak kuburannya. Abah, ulun minta ampun, minta itu baru kali ini bahwa dah pian. Sekali yang kuburannya menjawab, hayya, aku orang abaikan, aku orang Cina, sebelah kuburan abaikan. Salah menziarahi. Nah ini kenapa? Karena lawas kita tak diziarahi, hati-hati kita dengan orang tua. Kalau mau hebat, kalau mau sukses, kalau mau berhasil, orang tua kita. Ya, banyak orang-orang berhasil, dia taat sama orang tua. Tuan saya bersamaan dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam negeri Madinatul Rasul dan diwafatkan beliau itu pada tahun 1189. Usia beliau tidak panjang, tidak sampai 60 tahun lah. Dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
hari Arba' dua Dzulhijjah al-Mubarakah dan dimakamkan dibagi berhampiran dengan penguburan segala istri Rasulullah. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manakib Tuhan yang sama pada tiap tahun sekali, setahun sekali barang di rumah kita bagus, serta bersama orang banyak dan baca Quran serta bertahlil dan bersedekah, kemudian dia diakan pahala yang kepada Tuhan sama, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezeki yang halal dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya baik dunia maupun akhiratnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelumnya 10 Syaban ini di antaranya ada 8 orang yang tidak mendapatkan pengampunan daripada Allah. Di antaranya apa? Sebelum 10 Syaban, ayo kita tinggalkan yang 8 ini. Di antaranya mabuk-mabukan, kemudian perzinahan, kemudian perdukunan, kemudian orang yang putus silaturahmi, kemudian masalah rentenir dan sebagainya, itu kita tinggalkan. Oleh karena itu sebelum memasuki nisbah Syaban, ayo sama-sama kita saling memaafkan, saling mengikhlaskan, saling meridhoi, terutama kita kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga, kepada saudara-saudara, kepada jiran. Jangan ada di antara kita yang tidak bertegur sapa, agar kita di bulan nisbah Syaban, malam nisbah Syaban, amun kada salah lah itu minggu malam Senin ya. Jadi Seninnya mun kawa puasa, yang kuat puasa, yang kena puasa ya itu terserah. Yang amun kawa puasa, puasa sehari, menghormati daripada datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan yang kita bacakan manakib ini sesuai dengan hajat daripada sahibul hajat. Mudah-mudahan hajat beliau sekeluarga dikabulkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan beliau diberikan anak-anak yang soleh-soleha, taat kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa dan bangsa, dan tetap menjalankan ibadah dengan baik. Dan mudah-mudahan di tempat ini mendapatkan berkah ridha Allah, dan senantiasa kepulangan kita di tempat ini tidak akan pulang dari tempat ini kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama wabil khusus juga orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala. Mereka yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Dan andai kata hingga detik ini ada saudara kita, kawan kita masih berkelimang maksiat, berkelimang dosa, mudah-mudahan beliau nanti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah kilaf mohon maaf. Akhir kalam bila tuqwal dafir ridwal inayah wal akumikum lalikum assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.